Guys, hari ini kita bakal coba makanan sultan. Ya, yeah, buat para sultan nih guys. Tapi ini masakan Timur Tengah. Nah, mau tahu makanannya kayak gimana? Yuk, kita coba masuk guys. Wah, ini yang paling horor nih guys. Makan hummus nih, aduh. Ada nggak yang udah pengalaman makan ini nih? Kalau ada yang udah pernah pengalaman makan ini nih, lo boleh share experience dan pengalaman lo makan ini hummus. Hummus sih, dia jual hummus sih. Oh my god. Falafel tuh, itu kayak perkedel sayuran nih. Enggak, perkedel kacang hijau kalau nggak salah falafel itu tuh. Terus ada apa lagi nih? Ada pizza, Lebanese spice mince. Ini apa nih, gak jelas nih, kita coba kita lihat guys. Mandi. Kalau lo paling suka yang mana? Mandi. Ini nasi mandi. Wah, bisa tes dulu kapsa mandi. Ini kita tes dulu nih. Tes yang ini sama tes yang ini nih, kita tes dulu nih kayak gimana nih. Nasi biryani, nasi mandi, nasi kapsa. Nasi yang ini nasi apa? Ini nasi biryani, yang ini nasi mandi, yang ini nasi kapsa. Oh, nasi kapsa. Beda-beda semua nih ya. Iya. Cobain dong. Gimana rasanya? Ini nasi mandi. Ini kapsa. Ini kapsa. Boleh kapsa. Full of spice. Mana yang paling enak dari tiga nasi ini? Yang ini apa mas? Biryani. Yang kuning biryani. Coba kita coba ini. Kenyang loh, suara. Oh, ini nasi kuning Cirebon nih yang sana. Ini apa? Biryani. Ini ya, kalau nggak yang yellow, yang ini sih enak sih. Ini yang cocok lah. Hah? Oh, rasanya kayak apa tuh ntar? Oh, ada tes, jadi kayak teh susu gitu. Oh, wangi-wangi apa? Wangi-wangi rempah-rempah. Oh. Harus sih pakai teko gitu ya emang. Oh. Coba deh tekonya mas tuh. Wah, oh, ini dari emas asli kan nih? Oh. Ini ntar bisa refill lagi gitu apa enggak? Enggak bisa refill satu pot gini doang. Tapi bagus banget ya. Ini morokon lagi, morokoti. Kita coba ya, ini morokoti nih kita coba. Iya. Kan tunggu 3 menit dulu. Udah mateng, oh teh susu dia. Tarik. Nipa. Bukan disuruh tarik sih. Ini punya kira-kira orang mana nih? Eh bukan orang Indonesia, chef. Dia ada di BSD juga. Coba nih guys. Kita kayak apa nih? Wih, kalau dari baunya sih kayak bau-bau jahe gitu ya. Coba rekamin ya. Kayak jahe-jahe gitu. Sebenarnya apa teh susu jahe kali ya kira-kira ya. Teh susu jahe. Kita coba. Bener gak nih teh susu jahe kita coba. Ini teh susu jahe bener. STMJ. STMJ susu gak pakai telur. Berarti susu jahe. Juga sih, seger. Boleh. Lu orang ada tulisan.
Oh iya, harus di sini nih kita. Pada ke atas sih ya, bener mending di atas aja. Oh kayak gini sih bisa buat tiduran. Ya ampun. Iya. Iya. Oke, gila, apa-apaan nih? Bawang goreng guys. Emang begini kali bawang gorengnya ya? Bawang goreng. Ini ya guys, dimakan enak. Pakai gimana enaknya? Coba potong dong kayak gimana? Oh, ini keras. Apaan? Tulang. Ini mau tulangnya bisa dimakan gitu? Ada-ada yang bisa. Oh iyalah tulangnya lembek loh. Nah yang ini nih, yang di dalam situ nih mantap. Boleh. Enggak yang ini boleh, ini tulang rawan. Tapi dalam roti boleh. Oh, lu baru coba. Ya, ya nggak mau dipublikasikan ya. Ini katanya tulang rawannya nih bisa dimakan nih. Oh iya lo bener, dia lembek tuh. Tuh bisa gue tusuk gitu tuh. Coba ya. Gila, jusnya keluar coy. Coba kita coba coy. Nih, oke. Tulangnya segede gini bisa dimakan lo. Kambingnya sih enak. Ini mirip orang makan ini, silok-silok kita makan. Silok juga. Silok Filipina lo makan juga ya? Ih, gue sih gak mau makan lagi. Tulangnya, bener tulang bisa makan. Ini kebenar. Nah, kira-kira. Oke. Ini gue kawasin dulu. Matinya. Oh, belum. Ini ngeromok ini. Ini nasi. Nasi apa? Biryani. Kemarin di hotel enggak diambil. Di sini. Ambil. Eh, kita coba dulu guys, ini nasi guys. Bukan yang gokil nasi mandi. Yang Raffi Ahmad makan apa? Mandi. Enggak tahu. Raffi Ahmad yang makan rame-rame itu loh. Nasi kebuli. Cobain guys. Ini lemnya sama nasi biryani ya coba. Tapi kita harus pakai tangan nih. Mas, makannya pakai tangan apa? Biasanya pakai tangan. Oh, enggak pakai kaki. Iya kali itu. Cobain. Dikit aja. Ke tangan guys kita ya. Coba. Mana piringnya? Enggak cobain guys ya. Ini India lu. Dia emang udah Moroko. Hah? India, India nasi Arab. Moroko. Ngok-ngok. Nah, kita coba yang lain-lain lagi, guys. Ini apa ini? Sayurannya. Ini apa ini? Jadi salad. Enak tuh. Sambelnya ada nih. Pedes katanya. Pedes nih sekarang. Bahan belanya. Coba ya. Coba ya. Sambel itu sebenarnya salsa. Seger. Ya kan? Ini deh sambelnya salsa. Khas Meksiko. Kok nggak nyambung tapi ya? Pokoknya enak deh guys, cobain cobain. Jadi ini nasi kuning, rasa kayak nasi kuning sama rasa ini enak. Patut dicoba, oke? Okay? Di Sultan, oke. Okay.
Madras Sultan nih guys. Nah, makan biryani, kambingnya aja, teh tawar sama teh aromatik ini tadi. Totalnya 205.000. Ya jadi kalau nih kata mau coba nih ada di Sultan di Gading Serpong nih guys, ya. Kita coba. Oke deh. Menurut gua rasanya enak, worth it buat dicoba, apalagi kalau kalian datang harus duduk di lantai 2-nya karena lesehan gaya-gaya sultan gitu, kalian bisa makan sambil tidur-tiduran. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.